sana, pantauan dari udara, Sintel International Karting and Motorcycle Circuit Bogor, Jawa Barat, yang saat ini berlangsung putaran ketiga One Ring Indonesia Motorcycle Championship 2019, dan kita memberikan begitu memberikan hasil positif bagi tim Astra Motor Racing Team. Kita lihat bagaimana kali ini konsentrasi di mana rider beberapa saat lagi, dan go! Kita lihat Thomas di tikungan pertama. Ini berada di posisi pertama nampaknya Aldias Ansel Isma yang ngantuk juga Wahyu Nugroho dari Yamaha yang belum NH Kabir Lani SSS NGK asal Jawa Tengah. Satu putaran pertama kita nantikan siapa saja di antara mereka yang akan mengisi tiga posisi terbaik. Apakah Herjun AM akan mampu memanfaatkan kesempatan saat berada di grid position pertama? Kita lihat saja kali ini jarak di antara mereka masih terlihat begitu rapat. Apakah Muhammad Morobil di Tony dari Proliner 549 Kabuchi Racing Team asal Jawa Timur, Muhammad Robil Pintoni yang pada kesempatan kali ini berada di urutan kedua dari total win 60 poin yang diraih di dua putaran awal. Baik, Sportwar Lovers, kita lihat bagaimana kali ini namanya Aldias Ansel Ismaya asal Nusa Tenggara Barat berusaha mencoba terus menekan keberadaan kepada Herjun AM dari Astra Motor Racing Team Yogyakarta kali ini. Sementara itu berada di posisi kedua, kita perhatikan saja Aldias Ansel Ismaya, ada Wahyu Nugroho, Merobel Pintoni berada di posisi keempat, dan Mahal Aldi Syakya Mahendra berada di posisi kelima. Kita lihat bagaimana kali ini Herjun AM mencoba di lap-lap awal terus mencoba meninggalkan dua rival atau dua kompetitor terbaiknya di sana, di mana ada Aldias Aksal Ismaya yang kali ini terus berusaha untuk mencoba menekan keberadaan daripada Herjun AM. Kita lihat berada di posisi ketiga ada Wahyu Nugroho. Wahyu Nugroho dari Yamaha yang belum NH Kabir Rally SSS NGK mencoba juga masuk pada pertarungan di grup yang pertama. Kita lihat tentunya berada di urutan 4 ada Muhammad Morobil Vitoni, ada Rio Andrianto di posisi kelima, ada Aditya Prakoso di posisi keenam, dan M. Ripki Yudin berada di posisi yang ketujuh. Memasuki dua putaran awal, sejauh ini nampaknya Herjun AM masih mampu mendominasi jalannya dari 24 lap yang akan berlangsung di kesempatan siang hari ini. Cuaca begitu panas yang berlangsung dari Sentul Karting Internasional Bogor, Jawa Barat. Kita lihat Herjun AM 54.936 kali ini masih memimpin berada di urutan terdepan. Aldias Aksal Ismaya terus berusaha mencoba melakukan provokasi terhadap Herjun AM, mengganggu konsentrasi pada Herjun AM yang sejauh ini tentunya belum mampu memberikan yang terbaik bagi Astra Motor Racing Yogyakarta. Mudah-mudahan saja tentunya Herjun AM kali ini mampu memberikan poin tertinggi dari putaran yang tidak disia-siakan oleh Aldias Aksal Ismaya. Beberapa kali tentunya Aldias menekan keberadaan pada Herjun AM, dan akhirnya Herjun AM terlalu melebar tadi, dan kesempatan itu pula tentunya mampu dimanfaatkan dengan baik Aldias Aksal Ismaya. Rider asal Nusa Tenggara Barat kali ini tentunya beberapa kali menekan keberadaan daripada Herjun AM, dan akhirnya pun berhasil pertarungan yang sangat luar biasa side by side tadi antara Aldias. Dan kita lihat kali ini spot lompat ketiga Aldias Aksal Ismaya rolling spin tentunya kali ini yang dilakukan oleh Aldias Aksal Ismaya setelah tadi melakukan satu overtake yang sangat-sangat begitu baik terhadap Herjun AM. Kita lihat bagaimana pertarungan yang begitu sangat ketat dari dua pembalap terdepan pada persaingan perebutan posisi pertama. Sementara itu kita lihat bagaimana Wahyu Nugroho asal Jawa Tengah dari Yamaha yang NHK Winery SSS mencoba untuk masuk di grup yang pertama bersama dua kompetitornya di sana. Wahyu Nugroho nampaknya masih terus melihat dua pergerakan daripada kompetitornya, masih menunggu waktu yang tepat untuk mencoba. Dan kita lihat bagaimana kali ini Herjun AM nampaknya tidak rela posisi pertama tadi diambil alih oleh Aldias Aksal Ismaya, berusaha untuk mencoba kembali tikungan demi tikungan. Bagaimana ketika Herjun AM terus menggunakan tempat berada di belakang Aldias Aksal Ismaya. Kita lihat bagaimana Bung Budi, tentunya kali ini Aldias begitu baik menutup rapat-rapat ruang yang tidak sedikit pun diberikan kepada Herjun AM. Racing lane yang tepat tentunya bagi Aldias Aksal Ismaya kali ini. Ya, dibutuhkan disiplin dalam racing lane. Dan sekarang bahkan kita lihat ada 3 pembalap yang dalam posisi rapat. Dan yang perlu diberikan kembali mampu berhasil mengambil alih posisi pertama, sama seperti
ketika dia diambil juga di situ. Sekarang belum ada jaminan bahwa Herjun akan aman di musim depan. Sangat rapat dan bahkan mau overtake para pembalap di pembalap di depannya yang menjadi backmaker, dan sekarang ini saling gantian. Kemudian Aldias mengintai Herjun, di mana 10 lap terakhir ini sekali lagi menjadi penentuan bagi empat pembalap terdepan ini, dan siapa yang akan menjadi pemenang masih belum bisa kita prediksi, Bu. Oke, Bung Budi, sebagaimana persimpangan pun Anda berada, nampaknya pergeseran posisi kali ini pun Wahid Nugroho, dan kita lihat bagaimana ketika Herjun AF berhasil mengambil alih posisi pertama dari Aldias Aksal Ismaya, dan tentunya pada kesempatan itu pula Wahid Nugroho mampu memanfaatkan kesempatan ketika Herjun AF menekan Aldias Aksal Ismaya. Aldias tentunya terlalu melebar, dua pembalap sekaligus kali ini melewati Aldias Aksal Ismaya. Pertarungan yang begitu hebat, persaingan yang begitu ketat, empat pembalap terdepan Squad One Lovers, di mana pun Anda berada, siapakah di antara empat pembalap kali ini yang akan berhasil menyelesaikan dari 9 lap yang masih tersisa, siapakah di antara mereka yang akan meraih 3 podium tertinggi. Kita nantikan bagaimana Wahyu Nugroho dari Yamaha Yamaha NH Pirelli Bahtera Racing, Wahyu Nugroho akankah kali ini berhasil mengambil alih posisi pertama dari Herjun AF? Bagaimana kita lihat bagaimana Herjun mulai mendapatkan kawalan yang sangat begitu luar biasa, getaran atau juga sinyal daripada kedatangan Wahyu Nugroho di posisi kedua. Jakarta, Jawa Tengah. Sementara itu Wahyu Nugroho dari Yamaha Yamaluk NHK SSS NGK Bangunan Racing asal Jawa Tengah finish di posisi kedua. Sementara itu finish di posisi ketiga, di mana ditempati oleh Aldias Aksal Ismaya dari Yamaha Pabarabi SA047 asal Nusa Tenggara Barat. Luar biasa sekali pertarungan dari jalannya race pertama bebek 450 session notice, di mana Herjun AF yang akhirnya mampu memberikan poin tertinggi untuk timnya Astra Motor Racing Team Yogyakarta Jawa Tengah. Putaran yang ada, ia bertahan. Victor Olive kali ini bagi Herjun AF luar biasa sekali. Herjun AF putaran ketiga yang kali ini tentunya mampu dituntaskan dengan baik dan berhasil finish di posisi pertama. Oke, Sport Lover, sebelum kita memasuki podium, tentunya kita akan saksikan komersial break berikut ini. Kemudian juga